Butuh waktu 9 tahun untuk ia dan Zaskia Sungkar akhirnya mendapatkan momongan pertama. Anak pertama mereka lahir pada tanggal 30 Maret tahun 2021 lalu berjenis kelamin laki-laki diberi nama Ukasya Muhammad Syahki. Irwansyah dan Zaskia Sungkar berhasil menjalani program bayi tabung melalui Morula IVF Jakarta. Irwan dan Zaskia juga sempat ingin menjalani program bayi tabung di Belanda tapi gagal karena rumitnya birokrasi di sana serta kendala bahasa. Kini setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Irwansyah mengaku masih tak menyangka ia sudah jadi seorang ayah. Meski setiap hari kini ia kurang tidur, paling lama 2 jam. Ia menikmati momen menjaga sang anak. Ia juga selalu ingin menggendong, mencium dan memeluk putranya. Disebutkan Zaskia. Ia dan sang suami kadang masih tak percaya akhirnya ada seorang bayi di rumah tangga mereka.